Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Apa khabar? Okey, hari ini kita nak review tentang mini CCTV yang saya baru beli daripada Shopee. Okey, harga dia bawah daripada 100, lebih kurang 70 lebih. Mengikut saya punya pilihan iaitu 32GB memori. Okey, so hari ini kita nak kongsikan cara install dan cara menggunakannya. Serta kita nak tengok okey tak okey. So stay tune. Jangan ke mana. Welcome to Hafiz Yahya Channel. Sahabat-sahabat, ini adalah pilihan saya yang saya beli kat Shopee, model Yose CCTV. Okey, apa yang ada? Kita ada memory card. Memory card, yang ni pilihan kita, pilihanlah pilihan masing-masing. Gunakan yang kecil ni. Kat bawah ni. Kita masukkan memory card. Baik. Right. Boleh masuk simpan. Okey, dan seterusnya kita ada adapter, wire power. Dia nampak macam charger handphone lah. Okey, lepas tu tapak dan manual. Okey, tapak ni kita boleh pasang kat belakang. Okey, tapak dia. Mungkin saya lebih sejuk kat bawah lah kan, sebab dia 360, dia pusing. Dan last kali manual ni kita kena ikut arahan dia step by step. Dekat sini dia ada tulis QR code untuk iOS dengan Android. So, bila kita buat QR je, kita akan terus ke Play Store untuk install dia punya aplikasi. Ok, dekat bawah description saya, saya ada tulis link dia untuk Shopee. So kalau sahabat minat, sahabat boleh tengoklah apa kelebihan dia tu. Macam saya, saya minat dia sebabkan dia murah. Tapi itu tu pun sahabat, saya cuma review dia. Okey, kita tengok apa kelebihan dia dan adakah anda berpuas. Okey, yang perlu ada adalah power, waktu install application, mobile phone dan wifi. Dan yang perlu setup adalah wifi 2.4 GHz, dia tak boleh support 5G. Dan password mestilah dalam bentuk perkataan dan bukannya dalam bentuk nombor. Jom kita mulakan dengan scan QR code dan install. Then kita ikut step by step, okay? Okay, yang ni adalah dia punya screen yang kita dapat apabila kita install sukses untuk install CCTV mini ni. So apa yang ada dekat button ni, macam biasa kita tengok kanan, kiri, atas, bawah. Itu normal lah, normal punya untuk pergerakan. Dia boleh 360 darjah. So kita boleh pusing dengan dia. Okey, apa lagi fungsi ada? Kita nampak dekat belah kiri tu ada gunting. Gunting ni untuk ambil gambar. Okey, kita tekan. Okey, nampak gunting cat kat situ. And then sebelah dia adalah video. Okey, dia record start. Dia start record. Okay, kita off balik. Ini untuk yang device kat dalam handset . Okey, then kalau kita nak tengok balik, kita keluar balik, tekan button kat atas tu. Keluar balik. Okay, so kita boleh playback balik dia punya yang kita ni tekan kat Mi bawah tu, then tekan album. Okay, ni last saya punya tadi.
Okay, saya play balik. Dia saya record tadi lah, sekejap je. Okay, kita belakang balik. Okay, kita ambil balik kamera tadi. Kita punya CCTV, kita tekan play. So, automatic dia kembali kepada asal lah. Okay, sebelah dia ni ada speaker di mana kita boleh two-way communication. Kita boleh cakap, contohnya tekan saja lama-lama. Press white 1, 2, 3. Dengar tu. Okay, sebabkan terlalu dekat dia akan bergema lah. Nak kata kuat tak kuat sangat, nak kata slow sangat pun kita boleh dengar lagi. Okay, so sebelah button mic tu kita ada speaker. Okay, yang ni kita boleh dengar dia keluar lah. Boleh dengar dia macam cakap. Okay, so tak dengar, tekan balik kat situ. So, dia akan cut lah. Tiga line kat tepi tu. Okay, kita ada playback ke memory card yang ada kat dalam CCTV tadi. Yang ni kita boleh play balik belakang ikut pada masa tadi lah. Balik-balik. Alright, okay, alarm. Okay, alarm ni kita boleh, dia akan ada beep kat situ. So, kita keluar balik. Sebelah lagi tu open scene location tu, fokus kat mana-mana. Ni untuk multi screen lah. Yang ni kalau kata ada dua biji tu dia nak gabungkan. Ni button setting untuk kita punya time setting. Dia set up sebab kita gunakan wifi. Yang menarik kat sini adalah object tracking ni. Okay, saya tandakan. Okay, object tracking ni dia akan ikut objek yang bergerak atau dia panggil smart move lah. Ok, kita test kamera CCTV ni. So far gambar dia cantik. Laju ni sebabkan saya yang laju kan, menggunakan video. Overall gambar is clear. Ok, untuk night mode so far clear juga sebab dia ada lampu merah yang menyala dekat dia punya kamera dia. Tapi seram. Okay, tracking objek di mana CCTV akan ikut pergerakan. Okay, kesimpulannya saya rasa berbaloi dengan apa yang saya dapat. Dengan harga di bawah RM100, saya mampu mendapatkan CCTV yang fungsinya boleh dikatakan baik. Cuma mungkin ada satu kelemahan dia, iaitu kabel yang tak cukup panjang. Dia menggunakan micro USB. Tapi anda boleh dapatkan di kedai aksesori handphone atau kedai-kedai elektronik. Boleh beli yang panjang. So yang tu boleh resolve masalah. Dan dia boleh gunakan power bank. Dan yang paling penting, kita boleh memantau CCTV kita dengan menggunakan smartphone. Di mana saja kita berada, kita boleh pantau keadaan rumah kita, tengok anak-anak dan sebagainya dengan menggunakan smartphone. So kita jumpa lagi dengan review yang akan datang. Stay tune, jumpa lagi. Terima kasih.